قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak, Ibu-ibu, serta para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan kita setiap Kamis sore, membahas pertama pembahasan amal, yaitu dari kitab Al-Azkar Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu setelah itu kita akan melihat pembahasan lagi fikih ibadah dari pembahasan Manhajus Salikin. Kita masih mempelajari tentang permasalahan fikih sholat. Baik, kita lihat hadis 1459 dari kitab Riyadhus Shalihin. Monggo dibaca. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, kitab Al-Adhkar, bab 249, zikir ketika menjelang tidur. Baca tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur. Hadis nomor 1459. Wa'an Aliin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wali Fatimah radhiyallahu anhuma, إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبر ثلاثا وثلاثين فكبر ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين متفق عليه. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dan Fatimah radhiyallahu anhuma, apabila kalian pergi tidur atau apabila kalian berdua telah berbaring, ucapkanlah takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, ucapkanlah tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, dan ucapkanlah tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dalam riwayat lain disebutkan ucapan tasbih 34 kali. Dalam riwayat lain disebutkan ucapan takbir 34 kali. Muttafaqun alaih. Baik, kita lihat dalam hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masih membicarakan zikir ketika menjelang tidur. Saat ini yang diperintahkan adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Baca subhanallah, lalu membaca alhamdulillah, lalu Allahu Akbar. Masing-masing di sini kalau kita lihat, ada disebutkan Allahu Akbar 33, subhanallah 33, dan tahmid alhamdulillah 33. Jadi Allahu Akbar 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Dalam riwayat yang lain jumlahnya biar jadi 100,
tasbihnya subhanallah 34 kali. Dalam riwayat yang lainnya lagi, takbirnya yaitu Allahu Akbar 34 kali. Dan kalau mau simpulkan, mudahnya mau dipraktekkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi genap 100. Adapun tadi itu cuma perselisihan masalah periwayatan saja. Namun biasa kalau para ulama simpulkan dalam buku-buku zikir, ya zikir sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah, ini asalnya Rasulullah SAW ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah. Mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada cerita panjangnya di bawah. Hadis lengkapnya ada. Namun intinya di sini dari penjelasan Imam Nawawi, Imam Nawawi masukkan hadis ini untuk menunjukkan inilah salah satu bacaan yang bisa dibaca sebelum tidur. Jadi kalau kita baca yang kemarin, apa yang kemarin disebut? Apa bacaan yang kemarin? Bismika Allahumma ahya wa amut, atau bisa juga bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan ada beberapa cara baca yang lainnya. Nah, kalau di sini ini bacaan yang kedua, berarti bisa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dan afdolnya hitung dengan jari. Yang menghitungnya dengan jari itu lebih afdol, karena nantinya ini jadi saksi pada hari kiamat. Jari-jari, jari jemari ini yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Dan kalau di sini disebutkan ketika akan pergi tidur atau sudah berbaring di tempat tidur, berarti zikirnya sambil berbaring. Dan di sini menunjukkan juga bahwa zikir ini dibaca sesuai dengan keadaan kita berarti. Dan memang kita dituntut untuk zikir itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau keadaannya berjalan, ya zikirnya sambil berjalan. Keadaannya berkendara, maka ketika sambil di atas kendaraan, ketika itu kita berzikir. Saat di atas ranjang, saat di atas tempat tidur, ya zikirnya seperti ini. Dan ini menunjukkan sebagaimana penjelasan dari Syekh Salim bin Idh al-Hilali dalam Bahja An-Nadhirin. Beliau katakan bahwasanya kita tidak dipaksa untuk buat suatu keadaan yang nanti kita zikir di situ, namun menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat hadis selengkapnya. Dibaca lagi. Hadis selengkapnya adalah sebagai berikut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menceritakan kisah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Fatimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diberi pembantu atau budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Fatimah, "Ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin idza awaituma ila firasyikuma au akhadtuma madaji'akuma fakabbiru salasan wa salasina wasabbiha salasan wa salasina wahmada salasan wa salasina fahada khairun lakuma min khadimin." Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Jika kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Hal itu lebih baik dari seorang pembantu. Ali berkata, "Fama taraktuha ba'du." Aku tidak pernah meninggalkan amal itu setelahnya, yakni setelah Ali mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wala lailata siffina?" Tidak pula ketika malam perang Siffin, yaitu peperangan yang masyhur yang terkadang melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Ali menjawab, "Wala laita siffin." Tidak pula aku tinggalkan ketika perang Siffin. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu cerita panjangnya. Awalnya gini,
Fatimah itu mengeluh ketika dia butuh pembantu untuk bantu ngurus-ngurus rumah. Ya, dia minta dan minta saran kepada bapaknya langsung mendatangi Nabi SAW untuk meminta diberikan pembantu atau budak. Lantas Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, maukah aku tunjukkan ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin? Maukah aku tunjukkan kepadamu ada yang lebih baik daripada engkau memiliki seorang pembantu tadi? Yaitu untuk menghilangkan letihmu, untuk menghilangkan capekmu sebelum tidur, bacalah ini. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ali setelah tahu seperti ini, Ali praktekkan terus. Praktekkan terus, tidak pernah meninggalkannya. Karena tadi dikatakan itu bisa menghilangkan letihnya tadi saat mau tidur. Karena ini lebih baik daripada memiliki seorang pembantu. Maka Ali berkata, "Fama taraktu wa ba'du." Setelah aku tahu hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkannya. Ia selalu jaga. Selalu jaga tadi. Bacaan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca sebelum tidur. Ditanyakan lagi kepada Ali, walaupun engkau berada pada Lailatul Siffin, malam perang, yaitu perang Siffin, perang yang sudah sangat masyhur sekali. Walaupun dalam keadaan genting seperti itu, engkau baca juga kalau mau tidur. Kemudian Ali jawab, "Iya, saya tetap membacanya meskipun pada malam perang Siffin." Menunjukkan itu bagaimana semangatnya Ali bin Abi Thalib untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempraktikkan ajaran Nabi SAW tadi, dia jaga terus. Ya, dia jaga terus sunnah tadi. Tidak mau beliau itu tinggalkan. Tidak mau Ali bin Abi Thalib itu meninggalkannya. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama. Inilah wasiat dari Nabi SAW pada Ali dan Fatimah sebelum tidur. Sudah tentu jadi anjuran bagi kita sebagai umatnya. Baik. Asalnya syariat itu bukan ditujukan kepada orang yang dengar hadis ini saja. Kan ini jadi wasiat untuk Ali dan Fatimah. Kaidahnya dalam syariat kita, kalau kita dengar suatu amalan, asalnya itu untuk semua. Ya, asalnya itu untuk semua, semua bisa praktekkan. Tidak khususkan pada orang yang menerima hadis ini saja. Ada amalan A, ada amalan B, ada amalan C, itu bicarakan tentang seseorang yang asalnya juga untuk kita. Kecuali Nabi SAW khususkan amalan itu untuk orang tersebut, tidak untuk yang lainnya. Maka asalnya kita praktekkan tadi. Sebagaimana Ali dan Fatimah juga mempraktekannya. Terus yang kedua, itu tinggal diubah nomornya. Nomor dua. Yang kedua, bacaan tasbih, tahmid, dan takbir adalah sebaik-baiknya bacaan zikir sehingga pantas jadi wasiat terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dijadikan wasiat baca sebelum tidur. Kemarin kita sudah sebutkan bacaan bismika Allahumma amutu wa ahya itu juga jadi bacaan zikir yang bagus karena jadi ending kita sebelum tidur, layaknya seperti kita mau meninggal dunia, ada ending kita dengan bacaan zikir. Ditutup itu dengan bacaan zikir. Maka karena subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu bacaan zikir yang terbaik, maka ini juga bagus dijadikan bacaan sebelum tidur. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Fatimah untuk hidup sederhana dan zuhud. Maka kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita juga demikian. Nah, lihat. Rasulullah sallallahu kasih solusi, kasih pembantu enggak di sini? Hah? Kasih solusi, kasih pembantu enggak? Enggak. Ada satu ajaran di sini bahwasanya Rasulullah SAW ingin mengajarkan pada Fatimah hidup zuhud, hidup sederhana. Ya. Walaupun mungkin ya, bisa jadi juga dikasih pembantu ketika itu, dikasih budak. Namun awalnya Rasulullah SAW kasih solusi dulu, baca zikir ini akan melepaskan capekmu ngurus rumah seharian. Ya, ini jadi model penting ini mas-mas nih kalau mau nikah. Nah, ini. Ngajar istri itu awalnya itu hidup sederhana dulu.
Ya. Kalau belum mampu beli rumah, ya sudah. Apa kalau gitu? Ngontrak. Kalau nggak bisa ngontrak juga, numpang aja di rumah mertua. Ya. Numpang dulu. Belajar dulu, hidup apa adanya dulu. Ya. Ini nggak disuruh, ini sudah kamu kasih ini, enggak. Rasulullah SAW ingin didik juga putrinya langsung gimana hidup sederhana terlebih dahulu. Kan awal-awalnya dulu seperti itu kan, atau awal-awalnya itu. Jadi kan mau nikah harus punya mobil mewah dulu, rumah sendiri dulu gitu. Tunggu tua dulu baru nikah berarti. Usia 40 dulu berarti baru mau nikah. Mau kayak gitu nunggu? Hah? Mau nunggu? Masih kuat? Enggak kuat lagi tuh, mikir kayak gitu tuh lama sekali. Mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik ini yang jomblo-jomblo ini. Masih belum juga bangkit-bangkit untuk nikah ini. Umur terbatas, Mas. Ya. Ya, umurmu itu terbatas. Mau nikah lagi itu kapan coba? Ya. Jadi tinggal mikir-mikir nih, sudah siap itu. Harusnya itu sudah mikir-mikir nih, pulang mudah-mudahan Allah mudahkan segera. Ya. Segera apa? Lamar dulu. Jadi ini modal penting itu ajarkan hidup sederhana dan zuhud dulu. Ya ini diajarkan pada keluarga, istri diajar dulu seperti itu, diajarkan seperti itu dulu. Hidup apa adanya dulu. Enggak harus sampai sudah berkecukupan semuanya, enggak. Kadang juga dorongan, ya ini yang harus diwaspadai misalnya, dorongan untuk memiliki sesuatu namun dengan jalan yang tidak halal misalnya. Sudahlah Mas, beli rumah saja lewat KPR saja misalnya. Kredit lagi. Ya antum buka pintu ini satu, ini terbuka. Nanti akan terbuka lagi pintu kredit yang lainnya. Antum buka pintu kredit untuk rumah, nanti tunggu aja nanti berikutnya lagi ada kredit-kredit yang lainnya lagi coba. Habis itu kredit apa coba kalau gitu? Motor lagi kredit, motor kurang puas, kredit apa lagi kalau gitu? Mobil lagi kredit, ya. Kulkas belum punya lagi, kredit kulkas lagi. Terbuka satu pintu kredit itu akan terbuka pintu kredit yang lainnya. Sama juga, kalau terbuka pintu kartu kredit, ya itu sama juga kan. Kartu kredit satu sudah punya itu, kurang lagi, kurang utangnya kan berarti nambah lagi kartu kredit yang lainnya. Itu ada yang baru awal-awal sudah, ya Allah kartu kreditnya itu buat dia utang itu banyak sekali, enggak mencukupi gaji untuk menutupi itu coba. Pusing bukan kepayang coba. Belum lagi nanti kredit nanti via online lagi, kan ada sekarang. Cuma lewat ini saja dapat buka web gitu, bisa punya utang langsung dikirim gitu. Wah itu lebih ganas lagi algojonya atau debit kolektornya kalau nagih utang. Siap-siap aja kalau buka pintu kredit seperti itu. Belum tahu kejamnya zaman ini kalau untuk masalah kredit. Nih ajarkan ini dulu, punya sifat kona'ah. Itu kunci. Dan itu kunci pada para wanita seperti itu. Kalau suami berhasil didik istrinya untuk kona'ah, Masya Allah sudah. Dia santai-santai aja. Ya. Mungkin ya dia pergi ngaji saja, paling syukuri aja apa adanya itu. Pernah saya ngaji di suatu kampung, terus ada seorang bapak itu komentar ke saya, "Ustaz, selama istri saya itu ngaji dengan jenengan itu, alhamdulillah saya tinggal seminggu dia nggak protes apa-apa. Wah, alhamdulillah Pak, suruh ngaji terus saja." Berarti kuncinya itu pada ngaji itu. Terdidik itu artinya. Berarti kalau punya istri suruh apa kalau gitu? Ngaji, biar nggak minta macam-macam. Ya, itu kuncinya. Karena ini langsung nasihat dari bapaknya sendiri, Fatimah dinasihati oleh banyak sini Rasulullah SAW, kasih ilmu. Dia enggak buka pintu dulu untuk kasih pembantu, enggak. Belajar zuhud dulu, belajar sederhana dulu. Dan itu rata-rata pengantin muda itu harus seperti itu dulu berjuangnya. Ya, paham ini mas-mas? Paham. Itu berjuangnya itu di situ. Wah, itu asiknya di situ. Ya, dulu cuma makan angkringan, coba ya Allah satu bungkus berdua nikmatnya luar biasa. Iya kan, waduh bawa pulang, itu cuma bisa bawa pulang itu ke rumah coba. Makan berdua saja. Ini sudah sah, ini bukan pacaran ini mas. Kiranya suuzon dulu ini sudah sah. Itu masih seperti itu coba lihat. Sudah saya gak punya apa-apa lagi ini sudah. Kalau bisa didik kayak gitu Masya Allah luar biasa sekali.
Kalau ada gadis kota seperti itu luar biasa lagi kalau bisa dapat. Namun itu kayaknya cuma di gadis desa saja itu ada. Mau cari itu di pedalaman-pedalaman Gunung Kidul itu kalau kamu tahu. Itu bisa kamu dapat itu. Tanya saja sama orang Gunung Kidul itu gimana itu. Ya. Tiwul aja kan makannya kan. Kayaknya cari Gunung Kidul aja kalau gitu ya, mikir-mikir ya. Itu ini penting. Dari sini diajarkan itu sudah. Kunci itu, kunci utama. Itu awalnya bangun rumah tangga seperti itu. Kalau dari awalnya tidak seperti ini, tunggu aja. Dari sederhana tidak bisa dididik, zuhud tidak bisa dididik, kona tidak bisa dididik. Coba lihat awal-awal itu karena pernikahan seperti ini. Istri jadi tidak puas dengan suami. Awal-awalnya cuma karena masalah ini saja. Akhirnya dia bandingkan dengan tetangga, dia bandingkan dengan laki-laki lain, dia bandingkan dengan pria lain, dia bandingkan dengan suami orang, coba. Dia banding-bandingkan semuanya. Sudah, kalau sudah gak puas, sudah. Dia merasa cari tempat pelampiasan lagi yang lainnya. Kalau sudah cari yang lainnya, nanti ujung-ujungnya nanti bisa cerai. Dan itu awalnya rumah tangga, itu awal-awalnya tidak bisa berlanjut, itu gara-gara itu. Banyak kasus seperti itu. Maka kuncinya di sini. Maka beruntung sekali kalau sudah dapat wanita yang akhlaknya itu bagus, yang kemudian mau dididik sederhana, luar biasa. Enggak pernah menuntut macam-macam. Awal kalau mau tanda, awalnya itu gimana? Mau tahu dia sederhana, nanti tanya aja mas kawinnya mau apa. Kalau dia jawabannya, saya manut aja. Masya Allah, manut aja. Sudah luar biasa itu. Coba nanti tanya ya, kalau nanti mau mas kawin, kamu mau mas kawin apa? Kan bukan laki-laki yang tentukan kan? Siapa yang tentukan coba? Perempuan kan? Coba kamu tanya aja, mau ngetesnya gitu. Mau mas kawin apa? Saya terserah mas aja, mau apa aja. Yang penting kita nikah. Masya Allah. Waduh luar biasa itu coba. Namun saya gak tahu kalau komentar orang tua gimana kalau dengar kayak gitu. Biasanya nanti tambah bapaknya lagi. Sudah pokoknya emas itu sekian gram. Wah sudah kamu pusing, berarti bukan karena si perempuan, berarti karena orang tua. Itu tandanya itu. Awalnya dari situ. Ya, beda kalau sudah minta macam-macam. Saya mau mobil ini gitu. Aduh sudah pusing kamu itu mikirnya. Sudah cari yang lain aja lah. Ya, itu tandanya itu ya. Sudah? Nah itu kayak itu. Sudah kapan-kapan lagi saya ceritalah itu. Itu saja contohnya. Sudah baca yang keempat. Ini pada galau kamu semua ini. Apalagi hujan-hujan kayak begini. Empat. Yang keempat. Istri wajib mengabdi untuk suami. Nah, istri wajib mengabdi untuk suami. Nah, sekarang tadi tentang masalah pembantu. Apakah suami wajib menyediakan pembantu untuk istri? Ya, ini tentang masalah yang sering ditanyakan dan para ulama itu sering ditanyakan seperti itu. Saya bacakan fatwanya saja di sini. Ini nanti kaitannya dengan nafkah. Ya, ini kaitannya sebenarnya dengan nafkah. Jawaban yang paling gampang untuk kali ini untuk apakah suami itu harus menyediakan pembantu di istri ini tergantung dari urf. Kebiasaan masing-masing tempat. Keadaan di suatu daerah nanti berbeda dengan daerah yang lain. Ada keadaan suatu daerah harus pakai pembantu itu karena istri nanti ngurus yang lainnya lagi. Dia kerepotan ngurus anak gitu. Namun ada yang sudah sadar bahwasanya sudah, saya jadi istri berarti lakukan semuanya berarti tanpa pembantu. Ada yang seperti itu. Contoh, saya contohkan misalnya di Arab. Kenapa banyak TKI, TKW itu dikirim ke sana? Karena sifat orang Arab itu enggak mau kerja sendiri. Istri-istrinya itu ya dibantu dengan pembantu yang ada yang bantu masak, ya ada TKW di situ. Butuh supir, ya berarti supir juga. Kalau laki-laki ini punya istri 4 misalnya, ya sudah berarti pembantunya tambah banyak. Itu misalnya. Sangat tergantung urf. Jadi wajar sana kok banyak TKI-TKW didatangkan, karena memang masing-masing rumah butuh pembantu. Taruhlah kalau nggak dapat TKI-TKW dari negeri kita, dari Indonesia, sekarang mereka banyak ambil dari Filipina. Tahu dampaknya apa dengan datangkan dari Filipina?
itu hampir tiap hari warga Filipina itu yang notabene itu Nasrani itu hampir tiap hari masuk Islam. Ada salah satu masjid itu di daerah Batha, namanya daerah pasar itu, daerah pasar, daerah keramaian ini. Orang-orang Filipina sering ke situ. Itu dai-dainya itu semangat untuk dakwah. Diputarin dengan bahasa kaset atau video itu, mereka putar keras-keras di pasar. Isinya ceramah, ceramah dengan bahasa Filipina. Ya, ada kan dengan bahasa Tagalog atau bahasa mereka sendiri kan, ada beberapa daerah beda bahasanya. Ya. Itu semangat tuh, hampir tiap hari kalau masuk di masjid sampai antum bosan itu lihat, ya warga Filipina lagi masuk Islam lagi. Hampir tiap sholat lima waktu. Atau hampir tiap hari itu ada. Ya, itu dampaknya itu, dengan diimpornya tenaga kerja juga dari sana, banyak yang masuk Islam itu gara-gara itu. Setiap tahun itu, selama saya di sana itu, saya tahunya itu ada 9 bis yang diberangkatkan untuk haji. Gratis warga Filipina. Indonesia dibiarin aja, gak apa-apa, gak usah kalian cari jalan sendiri. Filipina diberikan fasilitas istimewa. Karena banyak mu'alaf. 9 bis, kalau 1 bis 50, misalnya 9 kali 50, 450 berarti diberangkatkan gratis. Itu haji, itu tandanya itu. Makanya sana itu butuh pembantu. Kalau tidak ada dari Indonesia, cari dari Filipina tadi. Dalam Filipina ini berlaku untuk di luar Mekah Madinah. Kalau ada non muslim berarti Mekah Madinah di luar itu. Kalau Mekah Madinah wajib muslim. Itu tandanya saya tadi sebutkan. Kenapa? Tergantung urf. Nanti kalau dia tinggal di tempat yang memang sudah tahu, oh kerjaannya ya nyuci, kerjaannya ya masak, kerjaannya ya ngomong anak. Sudah tahu seperti itu ya, kerjaannya dia sudah paham, maka dia tidak butuh pembantu, dia tidak butuh pembantu, enggak masalah. Namun sebagai suami kalau sudah tahu bahwasanya pekerjaan dalam rumah itu berat semuanya ya, suami harus sadar diri. Wah, ini harusnya untuk nyetrika misalnya, dia sediakan nanti untuk nyetrika khusus ada yang bantu. Istrinya nanti ngurus anak-anak, ngurus masak misalnya. Nyuci misalnya, kalau enggak pakai apa tadi? Pembantu, pakai apa kalau gitu? Nyuci apa? Mesin cuci. Berarti beli mesin cuci. Betul enggak? Mikirkan, pusing kan mikirnya kan? Pusing. Belum nanti-nanti itu, belum itu. Kan tadi suruh hidup zuhud dulu kan? Nah, belum mikir mesin cuci itu belakangan. Kan awalnya belum repot banget kan? Masih berdua aja. Mau laundry bareng-bareng enggak apa-apa, sudah laundry aja terus. Tinggal suami mampu enggak untuk gitu, untuk biayanya. Jadi seperti itu, jadi gambaran. Apakah harus itu diberikan pembantu? Tergantung. Enggak harus. Tergantung masing-masing urus tempat kebiasaannya bagaimana. Kalau tinggal di Arab ya berarti resikonya seperti itu. Istri cuma tahu melayani suami, ngurus anak-anak sudah. Berarti sisanya yang lainnya suami punya kewajiban untuk berikan pembantu di situ. Nah, nanti tinggal perhatikan ini tinggal di mana, kerepotan bagaimana. Ya. Namun yang jelas istri punya kewajiban untuk mengabdi kepada suami sebagaimana. Cerita dalam hadis ini, Fatimah itu ngurus rumah sampai kecapean sehingga minta pembantu. Akhirnya tetap Rasulullah SAW katakan, sudah untuk melepas kecapeanmu, bacalah zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Terus berikutnya lagi. Yang kelima, siapa yang merutinkan zikir ini sebelum tidur, ia tidak mungkin mengalami kelelahan. Karena Fatimah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia begitu capek dan dalam mengurus rumah lantas diarahkan untuk mengamalkan zikir ini. Berarti kadang dengan bacaan zikir itu bisa melepaskan kelelahan kita. Sama seperti kita hibur diri kita dengan sholat, ya, bisa melepaskan kelelahan kita. Siang hari sibuk dengan kerja dan asalnya bacaan di siang hari itu kan tidak jahar. Malam hari itu dibuat jahar diantara hikmahnya. Maghrib Isya itu bacaannya keras untuk menghibur orang yang sudah dalam keadaan capek di malam hari. Hikmahnya ya, bacaan Maghrib dan Isya itu dibuat jahar. Dibuat keras karena siangnya kan sibuk. Karena kesibukan tadi sir bacaannya. Namun ketika di malam hari dia butuh hiburan. Butuh ada sesuatu yang dia dengar. Bisa menghibur hatinya.
bisa menghilangkan rasa capeknya seharian, maka dibuat atau disyariatkan bacaan ketika sholat maghrib, isya, bacaannya apa? Jahr. Subuh juga demikian. Karena orang butuh. Itu diantara hikmahnya dan kaitannya dengan ini. Terus. Yang keenam, disunnahkan untuk merutinkan membaca zikir sebagaimana praktek dari Ali dalam hadis ini. Nah, lihat rutin baca. Tadi ditinggalkan enggak oleh Ali? Enggak. Sampai perang pun ditinggalkan enggak? Enggak juga. Dan jadi pembahasan penting juga berarti sifat para sahabat tidak mau meninggalkan rutinitas zikir dan berarti mereka tidak mau meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau jaga terus dan nggak milih, ah ini nggak tanya dulu itu wajib apa sunnah, sudah jalankan saja. Sama seperti kita tahu misalnya, ya. Antum nggak tahu masalah hukum dulu gimana ini. Ini tentang memelihara jenggot misalnya. Ya. Coba lihat Rasulullah SAW prakteknya itu memiliki jenggot atau tidak. Iya, punya. Apakah beliau diketahui memangkasnya atau tidak? Atau memendekannya saja? Rasul ya, kita bicara Rasul ya. Saya bukan lagi bicara Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar sempat memotongnya kalau lebih dari satu genggaman. Taruhlah itu saya kesampingkan dulu, itu prakteknya dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW biarkan apa adanya, tidak ada cerita Rasulullah SAW itu pendekkan tadi untuk jenggotnya tersebut. Sudah, antum tidak tahu bahasan hukumnya ini apa, haram atau makruh atau bagaimana, sudah jalankan saja. Sudahlah, saya mau ikuti Rasulullah SAW seperti itu. Gak usah bahas hukum dulu, saya sudah tahu ini sunnahnya seperti ini, sudah jalankan. Sebagaimana Ali nih, tahu Rasul bilang seperti itu, sudah dia jalankan, jadikan rutinitas sebelum tidur, baca tasbih, tahmid, dan takbir. Rasulullah SAW ceritakan misalnya, pakaiannya itu di atas mata kaki misalnya. Gak usah antum sibuk bahas apa, ini dilakukan dengan sombong atau tidak. Rasul ada ketahuan, Rasulullah SAW turunkan celana di bawah mata kaki, tidak ada riwayat tentang itu. Yang ada dari Abu Bakar. Iya kan? Yang ada dari riwayat Abu Bakar. Sudah, kita kesampingkan dulu riwayat Abu Bakar. Cuma tahu Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Sudah, antum ikuti. Ini sudah jalankan sunnah Nabi SAW. Gak usah bahas Abu Bakar dulu. Abu Bakar ada pembahasannya sendiri. Ini bagaimana lakukan dengan sombong atau tidak? Sudah, pokoknya jalankan saja. Kan Rasulullah SAW tidak kaitkan ini dengan ini. Ah, ini mau lakukan dengan sombong nanti gak usah lakukan. Kan Rasul celananya seperti itu. Pakaiannya seperti itu. Maka praktekkan seperti Rasulullah SAW lakukan. Karena enggak ada riwayat yang sebutkan Rasulullah SAW celananya turun di bawah mata kaki. Sudah selesai. Debat dalam masalah ini panjang itu nanti. Mau bahas dengan sombong atau tidak itu gampang bahasannya. Ada pembahasan sendiri, para ulama punya pembahasan luas tentang itu. Taruhlah saya hargai yang lainnya. Namun kalau mau ikuti Rasulullah SAW, cuma praktekkan apa adanya saja sudah. Karena Rasulullah SAW cuma mengatakan tiga manfaat itu. Kalau celana di atas mata kaki. Atqoh lebih bertakwa, anqoh lebih bersih, abqoh itu lebih terawat celana tersebut. Apa tadi? Atqoh lebih bertakwa, terus anqoh lebih bersih. Dibandingkan nyeret tanah kan? Iya kan? Lebih bersih itu. Terus abqoh lebih awet celana tadi. Ya, dibandingkan itu dijulurkan di bawah mata kaki, sudah antum sudah tahu manfaat ini, enggak banyak nanya tentang masalah hukum. Oh, saya sudah tahu manfaatnya, sudah saya jalankan aja. Ada yang mau pusingkan ini masalah dengan sombong atau tidak, sudahlah saya jalankan saja. Wong, saya enggak kena masalah. Kalau turunkan di bawah mata kaki, antum kena masalah nanti. Ada yang katakan kalau dengan sombong pun kena ancaman. Oh, saya cari amannya saja. Saya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman seperti itu. Gak banyak protes dalam masalah ini. Dijalankan, jalankan saja. Rasulullah SAW setiap kali sholat, ambil sutra, beliau gunakan untuk sholat. Para sahabat kemarin kita dapati juga, para sahabat tuh kalau masuk masjid. Ya. Pernah saya bahas tentang sholat maghrib kemarin kan, iya. Para sahabat tuh kalau masuk masjid, pas waktu maghrib, itu sudah ramai di masjid. Mereka itu gunakan tiang-tiang itu untuk jadikan sutra. Tahu seperti itu sudah amalkan seperti para sahabat. Sholat
menghadap sutra atau satu pemahaman diri. Demikian nanti insya Allah kita kaji lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.